Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Herya Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat banyak token di dalam pembuatan soal ujian Google Form. Yang mana nantinya kita bisa memberikan per peserta ujian atau per siswa itu dengan token yang berbeda. Jadi setiap siswa akan mendapatkan token yang berlainan, sehingga ini bisa kita gunakan jika di dalam sebuah kelas ataupun peserta ujian tersebut ada siswa yang tidak hadir pada saat ujian sedang berlangsung, sehingga siswa yang tidak hadir tersebut tidak kita beri token. Jika tidak diberi token, maka dia tidak bisa masuk atau mengerjakan ujiannya. Dan ini kita lakukan secara otomatis untuk membuat banyak token tersebut dengan menggunakan script dan formula Lucidsheet. Jadi ini bisa mengontrol, misalnya jika siswa yang tidak hadir tersebut mendapatkan linknya dari temannya yang dikirim, dikasihkan secara diam-diam oleh temannya, maka dia tetap tidak bisa masuk karena akan ketahuan jika dia menggunakan token dari temannya, karena token yang siswa tidak masuk tidak kita kasihkan. Baik, lanjut. Kita akan membuat contohnya seperti ini. Misalnya kita buat soalnya, kita buat pilihan kelas. Dari pilihan kelas kita arahkan untuk memilih nama-namanya sesuai dengan bagian yang kita buat. Setelah mereka memilih nama, mereka diarahkan untuk memasukkan tokennya sesuai kelas yang dia pilih. Kalau dia pilih kelas 7A, maka dia akan mengisikan token di 7A. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan token ini, kita gunakan ekspresi reguler ya. Di sini ekspresi reguler berisi, nah ini adalah token-tokennya yang dimasukkan. Untuk token per peserta kita buatkan terserah kita, misalnya kita ambil dari nama depan atau kita variasikan, kita gabungkan atau kita ganti-ganti, kita ubah di setiap mata ujiannya misalnya. Begitu selanjutnya ya untuk token kelas yang lain. Nah, jadi datanya token ini yang kita buat ini ya, kita ambil dari Google Sheet ya, atau kita buatkan khusus Google Sheet untuk membuat tokennya. Nah, yang dipisahkan dengan tanda tanda apa itu yang tanda seperti ini ya, pokoknya tandanya ekspresi reguler itu cirinya tanda seperti I ya. Itu kalau kita ketikkan salah satu maka dia akan masuk ya. Seperti ini kita buatkan sheetnya, seperti ini ya, kita buatkan misalnya kita buat masing-masing kelas 7A atau 7B dan seterusnya, kita buat nomor nama siswanya ya ini. Nah, di sini yang menentukan adalah kehadiran centangnya. Kita berikan kalau dia hadir maka kita centang, kalau tidak hadir maka tidak usah kita centang. Nanti otomatis dia akan regenerate ya, membuat tokennya. Misalnya kalau kita centang Amin, maka dia Amin Budi akan muncul di sini. Kalau kita tidak hadir, tidak centang, maka ini tidak hadir. Rumus yang digunakan pertama, misalnya kita ambil nama depan, nama depan ini rumusnya ya, kita ambil yang sebelah kiri, left, fungsi left. Oke, kita gunakan lagi untuk membuat tokennya dengan rumus, jika ini dicentang maka muncul namanya atau nama depan atau terserah kita buatkan tokennya di sini. Ya, biar cepat saya gunakan rumus sesuai nama depan. Terus kita buatkan bisa tokennya ini ya, manual ya bisa, maka muncul di sini. Untuk rumus menambahkan token ini rumusnya ya,
teks join, kita pisahkan dengan tanda ekspresi reguler itu, tanda apa itu seperti alif ataupun i, ya, seperti ini. Itu ekspresi reguler ya. Kita tanda ini di atas tanda garis miring ya, tanda ini. Oke, true. Nah, terus kita masukkan rentangnya, range-nya dari E3 sampai E7. Oke, ini akan dapat seperti ini. Untuk 7B atau kelas lain sama saja ya. Oke, seperti itu. Nanti setiap ada perubahan pengeditan di sini, nah, centangan ini akan otomatis berubah di tokennya di sini ya. Oke, seperti ini. Misalnya ini token 7A ya. Ada siswa Amin ya. Kalau Amin tidak hadir, tidak kita kasihkan tokennya, maka di 7A Amin ini kita nggak usah centang ya. Ini nggak usah centang. Kita lihat perubahannya ya di formulirnya. Nah, ini Amin tidak ya. Terus misalnya di 7B ini kan 7B Vivi hadir. Nah, yang kalau kita tidak hadirkan Jenny di sini, maka kita di 7B ini kita nggak usah centang. Gia kita centang ya, nanti muncul Vivi, Gia, Harry, Ica. Kita cek langsung di formnya. Nah, ini Vivi, Gia, Harry, Ica. Jenny-nya tidak hadir. Jadi seperti itu, otomatis setiap ada perubahan token atau token kita ketikkan manual, misalnya manual tokennya di 7B, maka di sini Google Form-nya ada tulisan manual ya. Nah, manual seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah tokennya muncul dibuat, tinggal kita masukkan ke Google site atau website ujian. Nanti siswa bisa mengklik soal ujiannya. Walaupun dia bisa mengklik soal, tapi dia tidak tahu tokennya. Jika dia menggunakan token temannya, maka ketahuan di form responnya bahwa dia dikasih token dari temannya. Oke, seperti itu teknisnya ya. Untuk membuatnya kita gunakan script. Pertama, scriptnya kita masukkan di Google Sheet yang untuk membuat tokennya, yaitu di ekstensi kita masukkan PP script ya di situ. Nah, di sini ini adalah rumusnya, silakan nanti dipelajari. Rumusnya kita simpan atau kita buat di Google Sheet-nya ya. Oke, ini rumus-rumus scriptnya ya. Scriptnya ini silakan dipelajari, nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk formula scriptnya. Adapun di Google Formnya tidak saya sertakan, tidak usah kita buat scriptnya karena script dijalankan dari Google Sheet-nya. Nah, ini adalah scriptnya masih kosong kalau di Google Form. Ini adalah script Google Form-nya, tidak kita buat. Yang kita buat adalah dari Google Sheet, dari ekstensi, terus app script. Ini tampilan menunya baru. Biasanya untuk script itu ada di alat, terus editor script. Tapi ini tampilan terbaru, app script di ekstensi. Oke, seperti itu. Jadi ini rumusnya text join untuk menggenerate, menggabungkan semua token-token persiswa dipisahkan dengan tanda seperti ini. Berikutnya kita buat di Google spreadsheet-nya app script-nya ya seperti ini. Function token 7A misalnya, function 7B misalnya. 7A itu kita panggil ID form Google Form-nya. Ini adalah ID form Google Form-nya untuk soal. Token ID tokennya ini menunjukkan ID dari pertanyaan atau soal untuk memasukkan tokennya. Sheet data ini kita ambil dari sheet data 7A ya, sesuai sheet-nya. Kalau 7B ya 7B. Atau kelas lain nama sheet-nya. Ini data sheet-nya kita ambil range baris ke-9 kolom ke-5 get value, karena di sini adalah
baris ke-9, kolom kelima, itu kolom kelima. Kalau kita hitung dari A, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, seperti itu. Tinggal kita lanjutkan mengetikkan rumusnya. Kalau untuk teks token salah, kita buat seperti ini atau kita ubah. Oke, ini seperti ini, kita ambil dari sini ya, nama tokennya atau tokennya ini seperti ini. Ini 7B sama, tinggal kita ganti sheet-nya ya, kelas 7B. Nah, terus kita buatkan function onEdit ini. Jika ada perubahan di Google Sheet, maka kita buatkan function onEdit. Setelah kita buat function onEdit, misalnya function token 7A, token 7B, kita buatkan pemicunya ya. Pemicunya seperti biasa, sudah saya pernah singgung, kita buat berdasarkan onEdit ya, fungsi yang kita jalankan karena onEdit, karena dalam onEdit ini bisa menjalankan token 7A dan token 7B atau perintah function yang lain. Kita pilih sumber acaranya dari spreadsheet, pilih jenis acara saat diedit, terus kita simpan. Jadi seperti itu scriptnya ya, nanti saya bagikan scriptnya. Baik, mungkin itu yang bisa dipraktekkan ya. Silakan dipraktekkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.